Om buat mie kemudung. Denus, denus. Awalnya tidak, jadi kita jelaskan awalnya si pelaku merasa keberatan karena sudah diberitakan di medsos bahwasanya sudah di justice dia selaku pelaku. Untuk itu si pelaku melaporkan rencananya, tetapi saat kita ambil keterangan pada si pelaku dengan metode rencana apapun dari pihak kita, si pelaku mengakui bahwasanya dia melakukan perbuatannya. Memang gimana? Ya, pelaku mengakui atas perbuatannya sendiri. Gimana Pak? Bagaimana? Ya, korban berdomisili tinggal kepada kakek, nenek, orang tua laki, karena baru saja berpisah kepada ibu kandungnya dan tinggal bersama saudara-saudaranya. Itu? Si pelaku sebelum pernah pesan kasus lain, tapi kali ini dia melakukan pesan. Sudah beristri atau bagaimana? Sudah. Ini tadi atas nama nenek ini sudah nikah kedua kalinya. Jadi si pelaku ini sebagai kakek kiri dari si korban. Ini kiri.